di bawah komando Gus Miftah, mayoritas mendukung Pak Prabowo Gibran. Saya lihat banyak tokoh-tokoh sentral, baik di NU maupun Muhammadiyah, dan kiai-kiai pondok pesantren besar, itu rata-rata semuanya memberikan dukungan kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Saya yakin juga, ini ada Bang Akbar Tanjung, meskipun Pak Prabowo itu bukan alumni HMI, Mas Gibran tidak alumni HMI, kemudian pasangan 01 ada alumni HMI, Pak Anies Baswedan, dan 03 ada alumni HMI, Pak Mahfud MD, tapi saya tetap yakin, mayoritas alumni HMI mendukung Pak Prabowo Gibran. Artinya apa? Artinya memang Prabowo dan Mas Gibran ini dicintai dan dipilih oleh lapisan seluruh masyarakat Indonesia, tidak segmented kelompok satu agama dan satu etnis. Kalau kita lihat di data exit poll, saya nggak ditampilkan oleh teman-teman di sini, di hampir semua etnis, data quick count, hampir semua pulau dan hampir semua etnis, hampir semua provinsi, Prabowo Gibran itu menang dan mungkin hanya kalah tipis di Aceh dan di Sumatera Barat. Itu aja, selisihnya menang. Sekali lagi, saya terima kasih atas dukungan Bapak-Bapak sekalian. Ini merupakan kemenangan keberlanjutan. Ini adalah kemenangan rekonsiliasi dan ini adalah kemenangan perdamaian. Ini menjadi bukti bahwa siapapun di Indonesia ini yang kampanyenya inklusif, kampanyenya tidak menyerang, kampanyenya teduh, kampanyenya merangkul tidak memukul, dipastikan pasti akan menang. Itu aja kira-kira. Dan hari ini Prabowo Gibran sudah membuktikan untuk itu. Gitu Mbak Saripah. Nah, Samara ini menarik. Gitu Saripah ya. Mas Nusron menarik. Soal sebaran tadi, sebaran. Karena hampir konsisten di semua daerah-daerah, bahkan daerah-daerah penting seperti Jawa Timur, Jawa Tengah pun. Bali. Beliau memimpin, Pak Prabowo memimpin, 02 memimpin. Apa yang menyebabkan sebarannya tuh begitu dahsyat dan masif gitu. Bahkan ketika banyak orang bilang, oh ini gak mungkin menang di area ini, gak mungkin menang di area itu. Ternyata ini kita sendiri mungkin, saya sendiri at least ya, mungkin gak mewakili. Sebagai pendukung kaget dengan betapa masifnya sebaran dan kemenangan Prabowo Gibran di daerah-daerah yang kita anggap pun seri. Gimana Mas Budiman ngelihat ini? Terima kasih pertanyaan Samara. Hal yang sama tadi juga disampaikan wartawan Bloomberg, wawancara saya tadi. Apakah Anda kaget dengan hasil cepat dan tebal ini? Saya bilang begini. Tapi itu off air yang gak dimuat ya. Saya bilang, sebuah kemenangan besar itu sahamnya bukan cuma karena kita punya kawan yang hebat, tapi kita juga punya lawan yang hebat. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, ada dua kawan yang hebat, tokoh kita yang hebat namanya Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Itu menyumbang kemenangan tebal. Terus bagaimana menjelaskan kemenangan yang ada diraih di Jawa Tengah dan Bali? Itu karena kita punya lawan yang hebat. Maksudnya lawan yang hebat? Begini, orang hebat itu benarnya berdampak besar. Salahnya pun berdampak besar. Kita punya lawan yang hebat yang punya kesalahan berdampak besar. Sehingga kita meraih kemenangan di basis lawan-lawan yang hebat itu. Karena kesalahannya berdampak besar, karena memang orang besar. Orang kecil kesalahannya gak berdampak. Orang kecil benernya gak berdampak. Tapi kalau orang besar, salahnya berdampak besar. Dan itu membuat kita menang tebal di Jawa Tengah dan di Bali. Ya? Gimana Bang Fahri? Apakah betul? Tapi ini pertanyaannya gini, tadi Mas Budiman bilang soal kawan dan lawan gitu. Tapi lawan dalam kompetisi ya? Iya, tahu dong. Kan bukan musuh tapi lawan. Itu ada dua perbedaan dari dua definisi kata tersebut. Tapi apakah kemenangan ini karena memiliki lawan yang hebat? Atau memang spesifik orang-orang Indonesia memang
sudah cinta saja dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kampanye lakukan Pak Prabowo dan Mas Gibran yang selalu merangkul, tidak pernah menyerang. Bahkan ketika kampanye terakhir berterima kasih kepada lawan-lawannya, berterima kasih kepada seluruh Presiden Republik Indonesia yang pernah memimpin Indonesia. Apa penyebabnya, Bang Fahri? Ya, saya kira ada tiga yang kalau saya bisa katakan itu. Pertama adalah karena di pasangan 02 itu ada ide yang kuat dan kemudian dipercayai sebagai faktor yang dominan. Saya kira ini dulu yang mesti kita garis bawahi. Kita bersyukur bahwa rakyat Indonesia ternyata menyenangi jalan tengah, jalan rekonsiliasi, jalan persatuan, dan jalan keberlanjutan. Banyak meme-meme yang dibuat oleh kawan-kawan, kemajuan pastilah mengandung perubahan, tapi perubahan belum tentu mengandung kemajuan. Keren, keren. Jadi di situ sebenarnya keren, memang keren. Kita ini unggul dalam ide. Saya mohon maaf, sementara nomor 1 dan nomor 3 sebenarnya nggak usah dikomentari lagi, tapi memang tidak keluar dari ide yang solid. Itu lebih didominasi oleh kemarahan dan kekecewaan. Itulah yang menurut saya jadi lemah gitu loh. Jadi kita ini mengusung ide yang kuat, sementara lawan kita idenya tidak kuat. Tapi lebih didrive oleh perasaan, itu satu. Yang kedua, itu kita membentuk tim yang solid. Saya kira memang kalau dihitung, koalisi besar kita ini betul-betul satu koalisi kesadaran. Semua kelompok ada di sini, latar belakang yang disebut oleh Bung Budiman tadi, Mbak Samara sebutkan itu, semua ada di sini, itu yang menyebabkannya kuat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.